Bagan minta yang berhormat Menteri Dalam Negeri menyatakan tentang laporan baru Human Rights Watch yang mengkritik kerajaan menindas kumpulan pelarian di dalam pusat tahanan yang penuh sesak, melebihi kapasiti dan wujud kematian di kalangan golongan rentan dan kanak-kanak. Nyatakan kedudukan sebenarnya dan bilangan kematian serta apakah rancangan dalam menanganinya. Terima kasih. Sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Dipertua, terima kasih. Sahabat saya dari Bagan. Saya mulakan dengan mengucapkan Ramadan Karim kepada sekalian umat Islam. Tuan Sri Dipertua, ada 20 depo imigresen di negara kita. Kapasitinya 20,650 sehingga 7 Mac 2024, jumlah yang tinggal di depo imigresen 13,635. Under capacity, jadi dawaan Human Rights Watch punya report tertolak dengan sendirinya. Biar angka berbicara. Adakah sesak? Jawapannya tidak. Yang kedua, Bagan ingin tahu dari segi yang tinggal di dalam berapa ramai. Ya? Myanmar paling ramai, 4,541. Diikuti Indonesia, 3,797. Filipina, 2,914. Bangladesh, 1,000. Thailand, 329. Lain-lain, 1,054. Kenapa mereka berada di dalam? Pertama, mereka terdiri daripada orang yang selesai menjalani hukuman penjara atas pelbagai kesalahan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah negara kita. Sementara tunggu untuk diusir, Jabatan Imigresen kena berurusan dengan pejabat kedutaan asing supaya disediakan travel document atau dokumen perjalanan. Lagi cepat travel document dikeluarkan, lagi cepat kita hantar mereka balik. Yang kedua adalah mereka yang ditangkap di bawah pelbagai kesalahan Akta Imigresen dan Akta Pasport. Boleh jadi terlebih tinggal, salah guna pas, boleh jadi juga tak ada dokumen sama sekali. Jadi kita letak mereka di dalam untuk selesaikan siasatan, serahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya sebelum mereka dituduh ataupun tidak. Jadi sementara proses itu berlaku, mereka kita letak di depo imigresen. Ada juga pemegang kad UNHCR, tapi mereka terdiri daripada orang yang melakukan kesalahan mengikut undang-undang, terlibat dadah, kes rogol, kes bunuh pun ada, kes curi rare earth di Sik Kedah pun ada. Dia curi, kemudian walaupun dia pegang kad UNHCR, dia melakukan kesalahan, jadi kita tangkap. Baik, berapa banyak kita belanja untuk uruskan 20 depo ni? 123 juta tahun lepas. Makan saja 80 juta. Bila kita usir, kita bayar duit feri. Bila kita usir, kita bayar duit kapal terbang. Begitu sekali kita jaga, tapi Human Rights Watch report ni kata kita torture sampai kematian. Sebab akibat daripada laporan ini, PSC Parlimen diketuai Selayang telah memanggil KDN, Jabatan Imigresen, untuk menjawab persoalan. Begitu juga HRW ini diminta memberi keterangan. Saya dipahamkan dalam keterangan itu ketika diminta pembuktian di mana torture berlaku, di mana kes kematian, kem mana, di Berkenu, di Belantik, di Semenyih, di Pekan Nenas, di Tawau, di Bido, 20 kem, di mana torture berlaku dan di mana kematian berlaku seperti disebut. Satu cebis bukti pun tak dapat mereka kemukakan, tapi laporan telah mereka syarah satu dunia. Ini hakikat yang saya kena bentangkan secara terserang di dalam dewan ini. Terima kasih. Sila Bagan. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang lengkap. Dan saya juga terkejut bila Yang Berhormat Menteri tidak ada satu kematian pun atas torture, penganiayaan yang dilakukan. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk melawani ataupun menangani tuduhan yang tidak berasas ini? Dan pada masa yang sama, saya juga ingin tahu kerana
tempoh tahanan berapa lama, yang paling lama berapa dan secara perata berapa lama. Dan akhirnya, kerana isu pelarian adalah satu isu yang besar di kalangan masyarakat tempatan. Contohnya dalam kawasan saya, Bagan, ada kawasan kampung pelarian Rohingya, di mana orang-orang kampung begitu tidak puas hati sekali. Sampai saya rasa pun ada dengar, sampai masjid pun mereka tak boleh dengar. Itu tak berapa betul lah, pun dihalang. Tapi akhirnya diselesaikan dengan baik. Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah seperti ini, khususnya di masyarakat tempatan? Dan sungguh pun dia under capacity 13,000. Adakah ada jumlah pelarian di luar daripada pusat tahanan? Terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua. Kita sedia maklum, kita Malaysia bukan negara anggota konvensyen mengenai status pelarian. We are not signatory to it. Tapi keberadaan UNHCR di negara kita adalah satu badan antarabangsa yang membuat pendaftaran berkenaan dengan pelarian. Ya. Jadi UNHCR melaporkan mereka telah mendaftar hampir 189,000. Kementerian Dalam Negeri, kami juga ada usaha membuat pendaftaran. Tapi kami hanya dapat mengumpul sekitar 40,000. Kerana itu, data pelarian ini dia tidak menampakkan jurang yang besar. Jadi apa langkah kita? Pertama, Kementerian Dalam Negeri engage dengan UNHCR. Kita kata lebih baik kita adakan perkongsian data, kita silang semak, kemudian daripada situ barulah kita boleh meneruskan usaha untuk menangani isu pelarian ini. Itu isu pelarian, ya. Soalan asal adalah tentang depo. Okay. Dan hari ini pun kerjasama kita dengan UNHCR sangat akrab. Ya. Misalnya, kalau mereka ada maklumat yang mereka perlukan identiti mana-mana individu yang mereka diberitahu ada di dalam depo kita, kita sendiri akan mengiringi UNHCR bawa mereka depo KLIA, depo Semenyih, untuk mengatur temu dengan individu bagi mengesahkan identiti. Sampai ke situ, kadang-kadang pemegang kad UNHCR ni dah tamat dah tempoh hukuman, jadi dia tak ada tempat, jadi dia kita letak di depo. Tapi UNHCR menulis kepada kita mohon pembebasan, kita akan bebaskan mereka. Sebab tugas UNHCR adalah mendaftar pelarian kemudian mencari negara ketiga. Mereka tak boleh berlama-lama di sini. Untuk makluman Bagan, tahun lepas saja di depo imigresen ini kita telah pun hantar balik ke negara mereka seramai 41,658. Kita dah hantar balik. Tapi semakin kita hantar, ada juga yang masuk balik melalui operasi-operasi kita. Tapi apakah kesesakan? Jawapannya tidak. Ya, kita sebuah negara yang betul-betul mengikut undang-undang, menjalankan tindakan berdasar pada sifat ihsan dan kemanusiaan. Makan 5 kali sehari, Bagan, untuk makluman. Dan kita belanja 80 juta and those are taxpayers money. And yet, laporan macam ini keluar mengatakan torture sampai mati. Ini sangat tidak bertanggungjawab. Saya sendiri telah menjemput mereka verbally. Saya akan mengutus surat untuk mereka tampilkan bukti kepada saya. Mungkin mereka ada reservation untuk bentang pada PSC, tapi saya akan segera untuk ambil tindakan. Yang penting adalah memberi penjelasan. Saya ucap terima kasih kerana PSC juga memberi ruang kepada immigration untuk melakukan rebuttals, dan kami akan memberikan kerjasama dengan harapan bahawa versi yang lebih kredibel ini daripada kami akan dapat diwar-warkan bagi meneutralizekan semua tuduhan ini. Terima kasih. Tahanan.